Berkah dalam. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali berjumpa bersama saya, Romo Krismanto, dalam renungan harian Aksi Puasa Pembangunan Keuskupan Agung Semarang, hari Jumat, 12 Maret 2021. Hari ini adalah hari pantang. Inspirasi renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tentu pernah mengalami sakit. Misalnya sakit gigi, sakit perut, dan lain-lain. Ketika kita sakit di salah satu bagian tubuh, tentu penderitaannya juga dirasakan oleh bagian tubuh yang lain. Hal ini hendak menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh terikat pada satu kesatuan. Rasanya juga demikian berkaitan dengan cara kita mengasihi Allah. Injil hari ini mengajak kita supaya kita mampu menggunakan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita dalam mengasihi Allah. Keempat hal tersebut harus berjalan bersama supaya kita dapat mengasihi Allah seutuhnya. Persoalannya adalah terkadang kita kurang mampu untuk menyelaraskan hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita dalam mengasihi Allah. Mungkin hati kita merasa galau saat kita menghadapi situasi tertentu. Mungkin juga jiwa kita dilanda stres, bahkan juga depresi. Bahkan kadangkala akal budi kita hanya disibukkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi ataupun kepentingan-kepentingan kita pribadi. Dan kadang pula kekuatan kita hanya sering dicurahkan untuk pekerjaan serta kesibukan kita. Renungan hari ini sungguh amat berharga. Manakala kita semua diajak untuk menyelaraskan keempat hal tersebut, hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, untuk mengasihi Allah dengan seutuhnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian renungan singkat hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dan jadikan hidupmu tetap menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati. Berkah dalam.